Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Sebelum ini, pelakon Putri Sarah Liana memaklumkan bahwa dia bakal menyambut tetamu istimewa yang datang beraya ke rumahnya pada sambutan Hari Raya Idul Adha yang lalu. Menurut Sarah, dia akan menyambut Hari Raya Idul Adha di rumah ibu bapanya kerana ada seseorang yang datang. "Saya beraya di rumah mama sendiri sebab ada orang tu nak datang." Terkini, pelakon berusia 37 tahun itu mendedahkan identiti individu tetamu istimewa itu adalah bekas suaminya, Samsul Yusuf. Samsul datang beraya dengan anak-anak, lama juga dia luangkan masa hari itu. Sarah atau nama penuhnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin berkata dia melihat perkembangan yang baik dalam diri Samsul selepas bercerai. "Saya tengok ia satu perkembangan yang naik dan tak sama macam dulu. Tambahnya lagi, dia lebih memilih untuk meneruskan kehidupan mereka seperti ini, memandangkan anak-anaknya Saiful dan juga Sumaya juga semakin gembira." Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.